Petugas Satpol PP Kota Tangerang Selatan menggelar operasi cipta kondisi protokol kesehatan di Jalan WR Suprapman, Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Hasilnya, sebanyak 20 warga yang tidak memakai masker terpaksa didata dan diberi sanksi sosial. Bahkan guna memberi efek jera, para pelanggar ini diberi sanksi sosial, yakni mengayuh becak memutari komplek perumahan hingga sejauh 2 km dan membersihkan warung makan. Dari data Satuan Gugus Tugas Provinsi Banten menyebutkan bila sebanyak 2.400 warga terpaksa diberi sanksi sosial karena tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Becak. Sulitan nggak tadi? Hah? Sulit nggak tadi? Sulit. Oh, emang Bapak nggak pernah narik becak gitu? Ya. Tadi Bapak nggak pakai masker? Nggak. Dari? Lupa. Oh, lupa. Sementara itu, operasi cipta kondisi protokol kesehatan akan terus dilakukan guna menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.